menyampaikan segalanya tadi. Yang minimal Bapak Ibu nanti bisa berikan ke sekolah-sekolah atau ke guru. Karena guru kan imagin, butuh contoh. Ya kan Bapak Ibu, kalau selalu bikin LAP yang diferensiasi kali apa sih? Teorinya tuh udah ada di teorinya, belum tentu bisa mengimplementasikannya. Nah, di sini lagi kita di sekolah berhati, dengan konten sekolah berhati, kita menguatkan literasi, diferensiasi, active learning, dan nanti kurikuler Bapak Ibu. Yang lebih gampang mengenal sekolah berhati itu ada di kurikuler. Kalau secara definisi, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Siapa yang pintar menggambar, maka dia yang bikin ragam hias.